Alhamdulillah. Aku mau petik nih semua cabai yang di dalam pot. Tuh, banyak sekali cabai hijaunya. Karena musim udah dingin, kita petik semua, guys. Kita bikin sambal hijau ya. Banyak banget. Lihat. Wih, lala. Petik semua dah. Alhamdulillah, tahun ini aku punya banyak cabe. Banyak cabe tahun ini, guys. Panennya ini telat nanam, jadinya musim dingin dia udah tidak bisa bertahan lagi, dia harus dipetik. Lumayan satu tanaman hasilnya seperti ini, dan ini sering banget aku petikin buat masak. Ini ada lagi sebelah sini. Wow, rimbun. Lihat kentangnya aku, guys, juga harus dipanen. Banyak sekali tuh kentang tuh. Kentang banyak banget. Ini juga harus dipanen nih nanti. Ini di dalam pot besar ini. Alhamdulillah. Kita mau bikin sambal hijau. Ini kita ke pot satunya, ini sering banget aku panenin tuh, masih banyak rek. Alhamdulillah, kita petik semua sekarang, guys. Aku suka banget kayak ginian metiknya. Panen, panen ya. Alhamdulillah, ya ampun, banyak banget tuh. Ini ada yang gede juga. Buset, senangnya dalam hati kalau lagi panen. Banyak banget, guys. Nanti kita timbang ya berapa ya. Lumayan harga cabai di luar negeri tuh, 100 gram itu bisa mencapai, dulu sih 2 euro 99 sen ya, hampir 3 euroan ya, apa 4 euro sekarang ya, lupa aku. Pokoknya 100 gram paling isinya cuma segini, guys, nih segini nih, 3 atau 4 euro lah ya. 100 gram segini nih, 3 atau 4 euro harganya di Belgia atau Nederland. Mahal sekali. Dan ini aku metik, kita lihat berapa gram nanti kita dapat. Oke, ini kita ambil yang gede-gede aja, yang kecil biarin aja nyangkut. Antara dia bisa tumbuh winter atau enggak, belum tahu, belum pernah, kayak sih mati nanti jadinya. Oke, lanjut ke kebun satunya. Dia juga udah sering banget nih dipetikin, merah semua dia. Lihat, guys, masya Allah cabenya, masya Allah banyak sekali cabeku. OMG. Masya Allah banyaknya, lihat.
Waduh, nggak muat ini boxku, banyak sekali cabenya guys tuh. Lihat cabeku banyak sekali. Alhamdulillah cabe mahal di sini bisa metik sendiri. Tuh, yang mudah-mudah kita biarkan aja, biarin nanti dia hidup atau mati kita nggak tahu kalau musim dingin. Alhamdulillah ya Allah, banyaknya cabeku di sebelah sini juga. Tuh banyak tuh say, cabeku say. Alhamdulillah, senang banget ya Allah. Ini yang sering aku petikin nih. Jadi udah botak deh. Ini kalau buat tahu enak ya rek, tahu goreng, enak ya rek. Wah, alhamdulillah nih, cabai mahal di sini guys. Alhamdulillah bisa masuk freezer. Atau buat langsung buat sambal ijo. Wah, buset. Nah, kita timbang yuk. Guys, saatnya kita timbang ya itu. Oh, timbangannya udah di nol. Kita lihat hasilnya. Oh, 700 gram. Lumayan. Alhamdulillah, cabai dari kebun Rere. Wah, senengnya. Alhamdulillah. Masa sih 700 gram segini banyak banget. Tuh, alhamdulillah. Namanya berkebun itu ya, senangnya ke saat kita panen bisa dimasak tuh rasanya lebih seger. Sayang ini karena musimnya udah dingin jadi terpaksa dipanen. See you next time guys. See you. Bye bye. Aku udah happy banget nih, dan ini juga hasil kebun aku mau aku masak hari ini nih. Oke, see you next video. Bye. Cabai di Belgia atau Nederland itu mahal sekali, dan ini dari kebun. Alhamdulillah ya Allah.